Nih tak kasih tahu ya, sebagai fans kalian itu jangan terlalu masuk ke ranah rumah tangga, masuk ke ranah-ranah yang lain. Diliatin aja, didoain yang baik-baik itu sebagai fans gitu. Jangan pakai nuntut balik lah, inilah itu, udah itu urusannya mereka mau balikan mau kagak lah gitu, karena itu menyangkut masalah rumah tangga mereka. Jadi buat para fansnya nih ya, para netizen Leslar juga, kalau bisa nih ya, udah jangan ikut campur urusannya dedek lagi, didoain aja yang baik-baik. Masalah mereka mau balikan karena mereka ada anak ya, anaknya baru seumur jagung, itu yang harus dipikirin. Namanya rumah tangga masih balita, itu wajar kalau anjing-anjingan, kalau tabok-tabokan, pukul-pukulan, itu sebenarnya wajar karena mereka apa ya, masih balita ya. Itu udah hal yang lumrah, udah biasa, apalagi mereka masih bocah-bocah, emosinya masih, tensinya tinggi. Jadi kalian sebagai netizen diem baik, cuma doain udah gitu. Pagi-pagi cerewet nih aku, udah anakku sakit lagi, yang ditanyain malah Lesti. Ini buat kalian nih, doain aja, pokoknya doain aja, doain masalah mereka balik ya, alhamdulillah. Karena mereka masih ada anak, mudah-mudahan Bilar gak kurang ajar lagi. Udah gitu, gitu. Jangan ada yang bilang, oh, janganlah, apalah, udah. Kalian gak usah, didoain aja semua. Mantep ya. Itu, karena mereka ada anak. Kalaupun gak balikan, berarti memang bukan jodoh. Gitu. Udah gak usah masuk ranah-ranah ke dalam-dalam urusannya Bilar. Masa lalunya kayak apose-apose. Itu udah gak usah di... perpanjang lagi, itu adalah masa lalu yang gak perlu kalian ungkit. Udah urusin kerjaan kalian aja masing-masing. Semua manusia itu punya kekurangan dan kelebihan ya. Jadi buat kalian semuanya, kita doain aja supaya Lesti baik-baik aja. Tuh, siap Mbak Mel, meluncur. Iya. Pokoknya nih ya, buat Leslar militan nih ya, tentunya nih ya, kalian tidak boleh ikut campur terlalu dalam urusannya Dedek Lesti lagi. Kalaupun toh seandainya gak berjodoh, kalian tidak boleh jodoh-jodohin lagi. Biarin milih sendiri, yang penting didoain aja dedeknya. Gitu. Terus juga nih buat kalian yang gak suka sama Bilar nih, ya jangan terlalu parah-parah banget, karena dia adalah manusia. Kalaupun ada hilaf, biarin aja, itu kan urusannya Lesti sama si Bilar ya. Gitu, kalian cuman sebagai penonton aja, gak wajib ikut campur. Nih gara-gara perjodohan kalian nih jadi kayak gini nih. Kasian kan Lestinya. Gitu. Ya kalau perjodohannya yang nentuin satu orang dua orang, kalian ini kan se-Indonesia Raya ini fansnya Lesti nih. Jadi ya udahlah ya, doain saja. Oke. Didoain yang terbaik. Masalah nanti mau balikan lagi, alhamdulillah, karena dia punya anak bayi. Gitu. Kalaupun enggak jadi sama Bila ya, alhamdulillah gitu. Berarti pilihannya enggak salah kalau mau pisahan atau gimana gitu. Ya itu memang jodohnya cuma sampai segitu. Jadi kalian udahlah, doain aja. Mudah-mudahan Bilarnya juga udah kapok, enggak ngulangin lagi. Terus semuanya jadi kembali baik-baik aja, dan kalian tidak perlu ngurusin masalah rumah tangga orang lain. Wah, anakku loro kok sing ditakoni Lesti iki piye to arek-arek iki. Belum bisa, nanti insyaallah doain ya. Aja live. Kabar Dede, kondisi kayak Jakarta Lesti. Pulang Kalimut bisa naik mobil enggak, Ayu? Oh. Malang, Ciamis.
Tuh Mekah, masya Allah, juga aja ke Mekah ya Allah. Malang lagi tragedi bola, banyak yang meninggal, kak, ratusan tadi malam. Oh masa? Iya tapi Malang. Iya 120 tadi orang meninggal. Kenapa? Hah? Sukun terbola, rusuh, terus disemprot ke air mata. Meninggal? 127 orang. Gila. Yang maksudnya yang itu penontonnya? Penonton kan, supporternya. Supporter kan, jadi kan mereka udah selesai. Yang kalah itu yang mana sih? Ada beberapa orang yang masuk kan. Nah, terus diajar lah kalau di Twitter ya. Diajar lah polisi kan. Terus diomain udah lempar-lemparan nih di tribun. Masuknya masuk mana nih? Nggak paham. Di lapangan. Nah, ngapain dia masuk lapangan? Iya, aku pernah nanti dia ngerobos kayak gitu-gitu atau apa ya. Akhirnya kami dikejar polisi dong. Di atas tribun tuh udah rame. Udah lempar-lemparan segala macam. Oke. Akhirnya masih polisi tuh ditembakin ke saya mata. Ya Allah. Kok dari saya mata bisa sampai mati? Kok bahaya. Hah? Bahaya. Lah ini bukan efeknya cuman kayak dia sesek kayaknya mungkin ya. Iya, kan terus iya. Rasanya kan banyak. Oh. Jadi pas keluar tuh kan. Itu tuh udah sesek-sesekan semua. Jadi susah mau keluar, udah gelap. Ya Allah. Jadi yang kehirup juga bahaya. Biasanya kan dipakainya kan kalau kayak di outdoor gitu ya, iya. Mungkin kayak. Tapi kalau ini tiba-tiba di dalam ruangan mungkin terus dia langsung iya, sesek tuh ya. Iya. Di stadion yang penuh orang gitu. Ibu-ibu, balita. Ya Allah. Ya, ada ibu-ibunya juga. Ada ibu-ibu. Makanya lah, ya Allah udah nonton bola tuh di rumah aja, kayak astagfirullah. 127 orang terakhir. Astagfirullah, pekalongan lo, kak. Balikpapan, di Balikpapan banyak banget hari ini yang sedang online. Salam dari Bogor, Bandung, Cirebon, Surabaya, Nevase. Lah ya apa orang fase? Kita berapa tahun? Kurang dari SD di sana, sampai SMA. Jatim hadir, ayo, jatim. Hatiku itu adalah hati Jatim. Tiap hari ngomongnya Surabayaan di rumah sama mama sama abi. Polisi dua orang. Aremanya? Arema. Oh, pantas. Jadi yang meninggal banyak. Aja wong aja ondi toko iso basa Jawa fase banget. Lah kan kayak jatuh dulu di Sidoarjo ya toh. Di Sidoarjo itu dari mulai kelas 2-3 SD sampai rampung SMA. Baru pindah ke Bandung, di Bandung kuliah, terus karena sudah di Bandung, KTP sudah Bandung, ikut DA akhirnya perwakilan Bandung menunggui, begitu ceritanya. Oh, Persebaya ini kan ininya CS-nya? Kayak jadi belum. Kita semua belum ada yang bisa jenguk ini nanti, insya Allah doain mudah-mudahan kita bisa segera jenguk ya. Ke Cirebon kak? Kaija aslinya dari mana? Kaija itu lahir Bandung, ya toh. Terus tapi besar karena dulu pak abinya Kaija itu kerjanya kan apa namanya pindah-pindah gitu loh. Jadi dipindah sana, dipindah sini, terus akhirnya sempat bangkrut dulu tuh, terus akhirnya jadi pernah di Pekalongan juga, tuh pernah di Pekalongan itu 2 tahun, adiknya Kaija yang cewek itu lah.